Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah, tentang posisi kaki dalam sholat. Ketika berdiri, posisi kaki laki berbeda dengan perempuan. Posisi kaki laki perempuan afdol dirapatkan. Posisi kaki perempuan dirapatkan, tangannya dikepit. Laki-laki direnggangkan. Dalam mazhab fikih ada terbagi kepada setidaknya tiga pendapat. Pendapat yang pertama, jarak kaki kita beri itu 4 jari. Abu Hanifah, 4 jari. Mazhab yang pertama mengatakan 4 jari. Pendapat yang kedua, 1 jengkal. Jadi kalau bapak berdiri 4 jari itu pas 4 jari, jarak kaki kiri dengan kanan. Pendapat yang kedua, 1 jengkal. Pendapat yang ketiga, sejajar bahu kita dan merapat ke kaki yang di sebelah bagi laki-laki. Tapi sekarang ini rapatkan saf. Sebenarnya afdal saf rapat itu bertemu kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Tetapi enggak ada yang nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena posisi kaki kita laki-laki ini masih salah. Tapi ini butuh proses dan kesungguhan. Kaki kita tuh berdiri begini. Artinya kuku kita ketemu dengan kuku kawan. Geli gak? Kalau kuku sobok berkurang rumah, gak apa? Dia kawan tuh. Tapi kalau yang sebenarnya kaki lurus ke kiblat. Dia begini. Lurus ke kiblat. Nah, memproses kaki yang sudah biasa begini, lurus ke kiblat begini, ditariknya urat dari pinggang. Seminggu itu, Pak. Bukan mudah ya. Ini susah, berusaha lah. Atau nanti dilatih jalan berikut dulu. Jadi begini, lurus ke kiblat. Itu afdalnya. Nah, tapi kalau tidak bisa, apa boleh buat? Nah, kemudian, jadi yang ketemu kaki itu bukan ujung jari. Ini, pinggir kaki. Ininya ketemu. Jadi, yang ketemu itu mata kaki dengan mata kaki kawan hampir ketemu. Jadi, tidak bagian ujung, bagian belakang. Ini kan, ada sholat mengangkang. Ini kan tadi mazhabnya 4 jari. Ada yang 1 jengkal. Ada yang sebahu. Sudah mengangkang ke mazhab apa, Ustaz? Enak. Datang jemaah perempuan ke rumah saya. Ustaz, tolong bilang sama yang sholat mengangkang itu, Ustaz. Buruk nampak di kami di belakang. Apa hukumnya itu? Dia mengangkang tuh karena dia mengusahakan merapatkan saf. Dia pertama dia sentuh kaki kawan sebelahnya, dilari dapat loh. Dia kejar balik, dikejar lagi. Dan mengangkang juga dia. 3 kali dikejarnya, kata bapak lama tik, awas kalau engkau jauh kena lantak ke yang. Kalau bapak tengah paham fikir, ini LGBT apa pula ini? Nah, jadi kalau sudah enggak bisa, enggak usah dikejar. Gini aja lagi. Bekok kajari lari keluar lagi.